Teman-teman, hari ini kita akan pergi mancing ya. Ini kemungkinan kita akan mancing di tempat ya sedikit agak liar dan agak menantang. Oke, semoga ini dapat menghibur teman-teman semua. Ikut itu lagi Pak ya, ikut mancing Bapak ya Pak ya. Suun Pak. Ya suun, katanya suun teman-teman. Oh begini kan gabus ini. Sepertinya untuk umpan pelet itu sepertinya masih kurang ya. Coba nanti kita akan pakai cacing saja. Nah ini ada nih. Semoga enak sepertinya teman-teman. Perlu saya makan. Manis teman-teman. Nih bekas itu im orang orek-orek nih. Nah ini sini. Tuh im. Tuh. Hiji mantap. Sepertinya teman-teman tadi dia sudah mendapatkan satu ya, yang saya tahu ya. Jadi mau berbincang-bincang lagi apakah dia sudah dapat banyaknya hari ini Pak. Tadi saya lihat perhatiin Bapak sudah dapat satu ya Pak ya. Wis Pak ya. Wis itu udah ya Pak ya. Dapat lagi Pak tadi. Urung. Oh urung ya Pak. Bapak kok sabar sekali sih mancing ya Pak. Iya. Iya. Kalau sama istri sabar Pak. Harus sabar Pak sama istri Pak. Tapi istri Bapak nggak galak kan sama Bapak Pak? Enggak. Oh alhamdulillah Pak kalau emang nggak galak. Soal kadang-kadang gini Pak, istri tuh suka ngomel Pak kalau misalkan ada suami suka mancing. Enggak. Oh enggak ya alhamdulillah Pak. Tapi kalau dapat ikan suka dibawa pulang Pak. Ora dilepas lagi ya Pak ya. Iya. Oh untuk apa Pak gunanya Pak dilepas lagi? Pelestarian bagus Pak ya Pak. Tapi kan kalau dapat kan lumayan dibawa pulang gitu loh Pak, untuk lumayan lah untuk masak-masak di rumah Pak. Nah itu gede. Oh apa artinya Pak itu? Entok gede. Entok gede. Oh, cari yang gede maksudnya. Yos. Wis dipangan, Pak. Wis, Pak. Iya, dipangan, Pak. Ya. Coba urung. Wah. Gimana Pak rasanya, Pak? Manis. Urung. Oke, Pak. Pak, terima kasih ya Pak ya bincang-bincangnya Pak ya. Monggo. Semoga saya doakan Bapak selalu jadi pemancing ya Pak ya. Hobi Bapak terus dilestarikan sampai Bapak tua nanti ya Pak ya. Ya, suun. Sampai apa nggak bisa apa Pak? Duduk. Enggak sampai nggak bisa duduk siap oh, Pak. Nanti ya mudah-mudahan anak cucu Bapak juga jadi pemancing juga seperti Bapak ya. Tapi biasanya kalau pemancing itu nggak maju-maju Pak. Kalau maju itu bisa nyebur ya. Itu Pak. Oke Pak. Terima kasih atas bincang-bincangnya. Semoga Bapak sehat selalu ya Pak ya. Iya. Yo. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, tadi saya sudah bincang-bincang sama Bapak. Aduh, biarlah saya juga lupa namanya. Oke. Terima kasih teman-teman. Salam mancing mania. Dapat ini teman-teman, rawa-rawa ini coba. Segede opo iki mas. Keong mantap bro. Waduh dimakan lagi, dimakan habis ini. Serius makannya dia
Serius ya? Serius, sampai sobek. Buset. Oke, inilah teman-teman, kita cari cacing dulu ya, buat mancing ikan mujairnya. Sorry Pus, ganggu ya Pus. Terus apa drama tuh, dapat kan? Tuh gede-gede. Ini pakai tangan ini. Sama tangan. Comot gitu. Oke, setelah kita cari cacing, kita akan mencoba umpan cacing ini. Bebas. Cuci tangan dulu. Oke guys, sepertinya kita baru dapat 2 ya, tapi perut sepertinya ini sudah keroncongan sekali nih mau makan. Oke, karena ini jauh dari pemukiman dan juga jauh dari warungnya, terpaksa kita bawa dari rumah. Kita akan makan bersama. Luar biasa. Waduh, mantap. Mantap. Makan besar. Nah, itu tuh yang enak itu tuh. Ya, ronsen itu tuh. Aduh. Itu dari ikan tuna. Mantap. Tuh. Luar biasa. Wah, mantap guys. Waduh. Oke. Kita makan di kebun. Hey bro, makan dulu bro. Ayo dong. Ayo. Tinggalkan dulu. Mantap, mantap, mantap. Tahu. Ini tahu. Ini namanya telur. Ini buahnya. Ini nasinya, ini telur, nah ini ikan tuna. Mantap bro, cobain bro. Coba. Makan. Wah, rasanya gimana bro? Mantap bro. Oke, teman-teman, kita break dulu. Karena kalau kita shoot sambil makan tidak sopan. Oke, saya makan dulu ya bro ya. Nanti baru akan kita lanjutkan untuk mancing. Ya, ada yang ditarik nih. Ya. Aduh, bola pas bro. Ya tidak apa-apa. Iya. Ya namanya mancing itu memang harus sabar. Inilah rawa-rawanya. Ini nih bro. Bro, ini bro, matang bro. Nyampe enggak? Nyampe lah. Coba. Oh, nyampe.
Ini di hutan belantara, soalnya kita susah makanan, terpaksa apa aja makan. Iya dimakan itu juga bro, banyak bro. Manis. Iya, emang ini di hutan. Ini karena susah ya kita untuk mencari makanan. Ini bro, ini bro. Iya. Mantap. Ya mantap kan? Iya. Kita harus survive dimanapun tempat. Ada lagi kah? Susah di hutan ini. Udah sampai ngelam, tenggelam lagi.